Rumah tangga Vincent Verhaeghe dan Jessica Iskandar, Jedar kini menuai sorotan publik. Pasalnya suami Jedar kini, Vincent Verhaeghe merupakan mantan pacar dari Cinta Laura. Berkenaan dengan hal itu, ibunda Cinta Laura memberikan kesaksian soal sifat asli Vincent Verhaeghe dulu. Kesaksian dari ibunda Cinta Laura seolah menggiring opini soal sifat asli Vincent Verhaeghe yang membuat putrinya memutuskan hubungan. Merujuk pada hal tersebut, ahli tarot Denny Darko menerawang nasib rumah tangga Jedae dengan Vincent Verhaeghe. Melihat fenomena kegagalan Cinta Laura dan Vincent Verhaeghe, Denny Darko menerawang nasib rumah tangga Jedar. Jika dengan Cinta Laura gagal, jangan-jangan kegagalan yang sama akan menimpa Jessica Iskandar, duga Denny Darko. Sementara itu, Jedar pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Sehingga Denny Darko menyebut jika kegagalan Jedar terjadi lagi hal itu akan sangat miris. Kasihan banget jika ini terjadi, gagal menikah, karena dia, Jedar, udah dua kali gagal pernikahan. Dan terus ada El Barak juga, miris banget nantinya, beber Denny Darko lagi. Namun, Denny Darko mengungkap alasan Cinta Laura dan Vincent Verhaeghe putus dulu. Karena kemarin dengan Cinta Laura spontanitas maka hubungannya nggak panjang, mereka masih muda saling egois, ujar Denny Darko. Akan tetapi, ibunda Cinta Laura tidak mengakui hubungan Vincent Verhaeghe dengan putrinya. Denny Darko beranggapan hal itu karena keduanya masih sangat muda, terlebih Cinta Laura saat itu. Ibunya Cinta Laura juga hanya menyebut mereka cuman berteman, berarti hubungan di masa lalu tidak serius, tutur Denny Darko. Ibunda Cinta Laura sebut Vincent belum ada tujuan untuk masa depan dengan jelas dulu, lanjut Denny Darko. Sedangkan kini, menurut Denny Darko usai Vincent Verhaeghe menemui Jedar dia menemukan satu paket. Mungkin kali ini setelah Vincent menemui paket lengkap yakni Jedar dan El Barak, dia langsung punya tujuan masa depan, pungkas Denny Darko. Asteris.